Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara stek batang sirsak. Nah, ini batang sirsaknya ya guys. Nah, seperti ini. Dan saya mau menanam di pot seperti ini dan hanya menggunakan satu siung bawang merah yang sudah dibelahnya. Ini yang saya akan pakai ya guys. Dan saya mau tanahnya menggunakan tanah biasa dan tanah pupuk kandang ya guys. Nah, caranya ya sangat gampang. Kalian ambil seperti ini, lalu gesekkan seperti ini sampai benar-benar basah. Maklum susah ya guys, karena saya hanya sendirian. Lalu kita tancapkan saja seperti ini. Nah, lalu kita gesek-gesekkan lagi seperti ini. Nah, susah. Masukkan ya, dan saya kumpulkan seperti ini ya guys. Nah, nanti kalau sudah hidup semua kita ikatkan biar batangnya agar cepat besar. Nah, saya mau memperbesar akarnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini batangnya biar besar terlebih dahulu ya guys. Kalau sudah besar kan itu kan gampang berbuahnya. Seperti ini. Oh ya, kalau kalian punya plastik, ditutup plastik juga nggak apa-apa ya guys. Oke, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.